Oke kawan-kawan, jadi sekarang saya masih di booth-nya Honda. Dan kali ini di depan saya ada CBR 1000 RRR SP. R-nya 3 ya. Motor ini mungkin bisa menjadi yang termahal di tahun 2022 ini untuk kelas 1000cc. Karena harganya sendiri 1 miliar 76 juta sekian. Menyentuh 1 miliar yang jelas. Untuk speknya seperti ini. Ya, sebelum kita bahas ke detail motornya untuk spek-speknya. Dan di sini warna yang digunakan special livery ya, Honda 30 tahun. Ini dia. Ini dia 30 tahun anniversary kawan-kawan. Nah, kita akan bahas pelan-pelan dari bagian depan di sini. Jadi untuk warna bagian depan ini putih, ada stripping di bagian kanan dan kiri. Ini menggunakan warna merah dan biru strippingnya, kemudian terdapat tulisan Honda. Nah, windscreen-nya menggunakan warna clear kawan-kawan. Untuk spionnya, dia terdapat sen ya, spionnya sen, ini dia warna hitam. Nah, RAM R-nya, dia bentuknya seperti Hondanya Marc Marquez yang dipakai di 2022. Jadi RAM R-nya dia naik seperti YZR M1 dan Ducati juga kawan-kawan. Nah, untuk headlamp-nya tentunya LED pencahayaan dan sudah LED projector. Jadi LED projector, tapi dia ada mikanya di depan. Jadi nggak langsung LED projector ya, ada mikanya dua dia, ada dua mata kanan kiri. Jadi kanan ada dua, kiri ada dua, total ada empat. Kemudian tengahnya menggunakan bahan plastik kasar di sini. Kemudian terdapat stripping di sini, RRR SP kawan-kawan. Kemudian di bagian kaki-kaki, kita lanjut. Nah, kaki-kakinya seperti ini, suspensi tentunya menggunakan Ohlin. Ini dia, dan Ohlinnya yang digunakan juga bukan kaleng-kaleng nih kawan-kawan. Karena dia warnanya emas di bagian asnya. Biasanya Ohlin kalau warnanya emas, asnya, itu harganya di atas 200 bahkan 300 juta sih. Luar biasa memang. Kemudian untuk ban depan di sini ukurannya 120/70. Dia ZR ringnya 17. Pengeremannya untuk disnya ini kurang tahu mereknya apa. Yang jelas untuk kaliper Brembo yang digunakan. Ini dia kawan-kawan, Brembo. Disnya dia besar tentunya, double disc. Sudah ABS juga. Nah, saya akan beralih ke sisi sebelah kiri biar kita lebih jelas melihatnya. Ini dia untuk grid ABS-nya dan ada mata kucing juga di sini. Sensor ABS-nya posisinya dia di belakang sini kawan-kawan. Ini dia. Kemudian di bagian sebelah kanan, nah di sini terdapat seperti rem R juga ke belakang. Jadi ini ada bolongan di sini ya. Bolongan, dia ada lapisan bodi lagi di bagian luarnya. Untuk pendinginnya, radiatornya dia lebih dari setengah bodinya atau fairingnya. Dia turun ke bawah, kemudian ada tambahan lagi nih. Ini dia cover yang akan menutupi ya bagian mesinnya tentunya. Kemudian bodi bagian sampingnya ini full putih. Putihnya ini seperti apa ya, mutiara atau berlian. Jadi ada kilap-kilapnya seperti itu di bagian putihnya. Kemudian ada stripping HRC, backgroundnya warna biru. Kemudian di sini ada terdapat tulisan R yang sangat besar kawan-kawan. RR sih lebih tepatnya ya. RR, paduan warna merah, biru. Kemudian ada putihnya, ada tulisan CBR. Di bagian R-nya merah, terdapat tulisan Fireblade di sini. Kemudian untuk bagian atasnya sini, dia full putih. Strippingnya juga coret-coretan merah. Jadi ini stripping CBR zaman dulu banget, tahun 90-an kawan-kawan. Untuk bagian bawah undercoil seperti ini. Ada lubang di bagian depan, ke belakangnya terdapat tulisan Honda putih. Kemudian untuk mesinnya seperti ini. Jadi menggunakan mesin 1000cc ya. Lebih tepatnya 999cc. Kemudian di sini terdapat untuk quick shifternya di sini. Quick shifternya dia posisinya naik ke atas kawan-kawan. Ini dia untuk perpindahan gearnya. Untuk tangkinya seperti ini. Tangkinya besar banget ya. Tangkinya ini hampir sama seperti tangkinya si motornya Marc Marquez nih. Gedenya nih. Jadi di bagian depannya dia biru. Untuk logo Hondanya biasanya Honda Moge itu logonya kayak gini kawan-kawan. Jadi bulat. Dia ada chrome-nya di dalam. Dan bagian tepinya merah. Merahnya ini merah tua. Kemudian putih, belakangnya, depannya biru, ada tulisan CBR, ini dia, anniversary 30 tahun. Kemudian ada strippingnya lagi di sini, coret-coretan merah dan biru. Kemudian kita akan lihat ke bagian kokpitnya. Nah, ini dia, jadi speedometernya, bisa kita lihat tampilannya, menunya banyak banget kawan-kawan. Ada trip A, trip B, kemudian average, kemudian indikator perpindahan gear. Indikator bahan bakar, RPM di bagian atas, yang jelas ini lengkap banget. Ada jam juga di sisi sebelah kiri. Kemudian ada indikator untuk netral, sen kanan kiri, traction control,
ABS ada semua. Ini dia, kalian bisa lihat sendirilah untuk bagian speedometernya. Kemudian untuk bagian penampung minyak remnya juga Brembo di sini. Suspensinya seperti ini. Ini dia untuk offline ya. Kemudian segitiga atasnya hitam, ada logo Hondanya di tengah. Nah, untuk tombol-tombolnya di sebelah kiri ada lampu jarak jauh, jarak pendek, kemudian ada lap atau pas dimmer, ada semua di sini. Kemudian ada di sini kanan dan kiri mungkin untuk mengatur beberapa menunya, modenya, klakson, hazard, kemudian sen. Di sebelah kanan ada engine cut, jadi sebelah kanan hanya engine cut doang ya kawan-kawan ya, yang menjadi satu dengan starter, jadi memang khas Honda. Nah, yang membuat saya gagal fokus nih ternyata hand gripnya. Ini khas Honda banget nih. Jadi Honda mau semua tipe, semua merek hand gripnya sama ternyata kawan-kawan. Oke, untuk kokpitnya full seperti ini. Dari CBR 1000RR R3 ya R-nya ya, yang dibanderol di 1M lebih kawan-kawan. Nah, untuk bagian joknya, jadi joknya ini tidak terlalu tebal, cukup empuk ya, walaupun nggak terlalu empuk sih. Nah, di sini ternyata nggak single seat kawan-kawan, jadi ada jok, tapi warnanya biru joknya ya, beda warnanya ya. Kemudian putih di bagian belakang seperti ini, putih, ada stripping juga, paduan warna merah, warna biru. Nah, di bagian stop lampnya dia lancip, bodi belakangnya ini lancip atau ujungnya lancip ke belakang, dan stop lampnya ternyata terpisah kawan-kawan antara sisi kanan dan sisi kirinya. Ini dia, ada dua stop lamp, terdapat tulisan Honda, warnanya merah tentunya, dan bulat-bulat dia konsepnya di bagian stop lampnya. Nah, untuk fendernya dia ke belakang seperti ini memanjang, bahannya ini plat, di bagian penyambungnya atau penghubungnya ini plat, sedangkan ujungnya dia plastik. Fendernya tidak terlalu panjang tentunya, sennya LED semua, ada lampu plat nomor juga di bagian atas, ada mata kucing juga kan kawan di sini, tidak lupa ya. Kemudian untuk stepnya sendiri, nah ini stepnya juga modelnya mirip-mirip dengan CBR 250RR sebenarnya, ya model tua seperti itu, full aluminium. Di bagian belakangnya model klik-klikan aluminium juga. Untuk frame-nya di sini di bagian depan dia besar. Kemudian di bagian belakangnya ini seperti tralis-tralis ya. Ini dia. Kemudian di bagian suspensinya tentunya offline. Jadi depan belakang dia offline. Kalian bisa lihat kawan-kawan, ini dia. Untuk suspensi belakangnya offline tabung. Jadi sudah bawaannya. Arm-nya dia seperti ini. Sepertinya untuk arm-nya sendiri aluminium ini bahannya ya. Dia gede armnya, model banana tentunya. Dan untuk hugger-nya ini agak sedikit aneh menurut saya, asing melihatnya. Jadi biasanya hugger pada umumnya dia menutupi ke atas, tapi ini malah dicowak ke tengah ya. Mungkin memang konsepnya seperti itu sih. Kemudian ini dia untuk gear setnya, gear bagian belakang, rantainya. Kemudian bannya sendiri ini belakang menggunakan ukuran 200/55 ZR ring 17. Ban yang digunakan Bridgestone kawan-kawan, bawaan dari Hondanya asli ya. Ini dijual di Indonesia, jadi sudah resmi dijual di Indonesia. Jadi mungkin buat kalian yang punya duit 1 miliar lebih pengen beli CBR 1000RR, ini sudah bisa kalian pesan nih di dealer Honda tentunya, biasanya Big Wing yang menyediakannya. Bridgestone Betelec bannya dari belakang seperti ini kawan-kawan. Untuk penampakan dari ban belakangnya. Kemudian pengereman belakangnya, ini dia. Jadi untuk disknya sendiri tidak tipe wave ya. Disknya bukan wave, depan belakang dia polos seperti ini. Kemudian ABS juga depan belakang tentunya. Jadi ABS-nya ini 3 channel ya, berarti ya. 2 channel di depan, 1 channel di belakang. Kemudian kaliper Brembo tentunya di sini. Untuk velgnya warnanya hitam. Nah, ini dia kawan-kawan untuk bagian penampakan kaki-kaki belakangnya. Oke, kita lanjut kawan-kawan. Jadi untuk bagian knalpotnya di sini menggunakan Akrapovic ya. Terdapat tulisan 30 tahun anniversary CBR. Knalpotnya sendiri tidak bisa diragukan suaranya seperti apa. Cuman karena memang ini di pameran nggak bisa kita tes untuk suaranya. Dia posisinya naik ke atas seperti ini, ukurannya besar atau diameternya. Di bagian belakangnya dia bentuknya seperti ini. Jadi dia pipih seperti ini. Naik ke atas ukurannya besar. Kemudian untuk bagian samping sebelah kanan seperti ini kawan-kawan penampakannya. Nah, knalpotnya ini bisa kita lihat leherannya warnanya biru ya. Jadi dia semakin panas dia akan semakin biru warnanya. Nah, untuk mesinnya seperti ini. Untuk bak daripada koplingnya terdapat tulisan Honda yang diukir ke dalam. Nah, untuk sasisnya atau frame-nya ini gede banget kawan-kawan. Nah, untuk bagian master rem Brembo tentunya.
Jadi tidak hanya di bagian kalipernya yang Brembo, tapi sampai ke master rem, minyak remnya full Brembo. Ini ya kawan-kawan. Untuk bagian kokpitnya, jadi ada beberapa lubang juga di bagian depan, logo Hondanya, ini khas Moge. Belakangnya seperti ini joknya. Jadi joknya di bagian belakang ini kecil ya kawan-kawan ya. Kecil joknya. Buat boncengan tentunya ya nggak nyaman, orang motor sport. 1000cc kan. Nah dari bagian depan seperti ini, untuk fullnya. Lampunya kawan-kawan. Ini posisi lampu jarak pendek, jadi dia yang nyala di bagian kanan dan kiri. Nah ketika lampu jarak jauh, dia akan menyala bagian tengahnya. Nah ini seperti yang tadi saya jelaskan, jadi di bagian kanan dan kirinya ini terdapat dua sirip-sirip ya. Ini dia, sirip-sirip kanan dan kiri. Biasanya ini digunakan untuk aerodinamika, jadi angin diperhitungkan, tidak hanya sekedar asal buat tentunya. Dan ini warnanya menurut saya gokil banget sih. Putihnya ini mengkilap ya, ada kerlip-kerlip seperti berlian atau mutiara kawan-kawan. Nah, ini dia. Ini bisa kalian pesan nih. Harganya 1 miliar 76 juta lebih kawan-kawan. Nah, saya akan lihat full penampakannya dari bagian depan, bagian samping seperti ini, dan bagian belakangnya. Saya akan coba kitari motornya. Untuk CBR 1000 RRR 2022 anniversary 30 tahun. Ini dia untuk bagian belakangnya, kokpitnya. Nah, ini dia kokpitnya, belakangnya. Nah jika kita membandingkan dengan motornya Marquez, nah dia seperti ini. Jadi ukurannya kurang lebih, dimensinya itu hampir-hampir mirip gede-gedenya ya, karena sama-sama 1000cc. Tapi kan kalau itu nggak dijual. Kalau dijual harganya juga bisa berapa M, ratusan M mungkin. Nah ini dia dari bagian depan, perbandingannya dengan motornya Marquez. Oke, mungkin untuk vlog yang satu ini cukup sekian ya. Saya akan lanjut untuk cari produk-produk yang lain, nggak hanya Honda tentunya, Yamaha dan lain-lain yang jelas yang ada di IMS 2022 akan saya bahas. Oke, nantikan vlog yang selanjutnya.